Mari kita intip buku Sihir Mesir di Tanah Jawa yang ditulis oleh Kisah Tanah Jawa ya. Ini penampakan depannya. Goks. Full ilustrasi dan detail, cuy. Gila. Kece sih. Kece banget. Piramida, Sphinx, entah ini apa, ini apa, ini harimau. Gokil. Sampul depannya ini UV spot ya. Jadi ada bagian yang glossy, timbul gini, dan ada bagian yang doff kayak gini. Tuh. Terus pinggirnya kayak gini. Atau punggung bukunya. Terus belakangnya kayak gini. Lumayan padat dan lumayan kecil juga kayaknya. Di belakangnya tulisannya. Harganya itu adalah Rp99.000 retail toko ya di Pulau Jawa. Nah, beli online pasti lebih murah. Nah, terus di dalamnya kayak gini. Ada ucapan di awal, terus langsung. Bahan kertasnya book paper ya. Berbeda dengan buku, kayaknya ada buku-buku yang sebelumnya yang di sini tuh bahannya agak beda sendiri gitu. Kayak art paper atau art karton gitu, beda. Nah, ini penampakannya ya. Dapat pembatas buku seperti ini. Terus isinya kayak gini dan full ilustrasi. Gokil. Gila, cakep-cakep ilustrasinya. Manja banget ini. Dimanjakan pokoknya para pembaca. Bagus banget. Parah. Ya, untuk harga Rp99.000 wajar sih. Ilustrasinya sebanyak ini. No complain. Gila. Tuh. Salah satu yang paling kece tadi yang ada di awal itu. Full banget. Detail, full. Keren sih. Kayak gini juga. Oh, ini juga. Ini juga kece nih. Mati. Nah, ini. Goks. Puaslah, puas. Gak rugi kalian beli. Seneng banget gue. Oke, itu dia penampakan dari buku Sihir Mesir di Tanah Jawa oleh Kisah Tanah Jawa.